Oh, benar. Udah kelihatan ya screen-nya ya? Oke, nanti kalau misalkan belum kelihatan, kabarin aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Jadi, kita hari ini belajar soal ini ya. Nah, ini aku chat dulu, udah di-record dulu. Oke, udah di-record ya. Jadi, kita hari ini belajar soal kombinatorik. Oke, jadi pokoknya kombinatorik ini masuknya ke matematika diskrit ya. Oke, untuk catatannya, aku forward lagi ya. Catatannya di sini. Oke, nanti seperti biasa ya, kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, bisa ditanyain lewat DM Zoom aja, atau ya nggak harus dilihat buat orang semua orang sih. Ya nanti teman-teman kalau mau tanya biasa ya, langsung tanya kayak gitu aja. Oke, jadi kita hari ini belajar kombinatorika. Kombinatorika itu apa sih? Jadi kombinatorika itu ini ya, pokoknya ilmu matematika untuk menghitung banyaknya peluang atau kombinasi, ya gitulah ya. Kalau teori kan nggak penting ya. Nah, intinya kita kalau misalkan disuruh ngitung-ngitung berapa sih banyak kemungkinan ini, nah itu kombinatorika. Oke, ada banyak sih yang mau dipelajari kombinatorika. Jadi, pertama materinya ini ya, jadi kaidah perkalian dan penjumlahan. Terus nomor dua ini ya, filling slot. Terus nomor tiga ada permutasi. Nomor empat ada kombinasi. Ini yang akan kita pelajari hari ini ya, jadi empat soal ini. Oke, jadi untuk yang pertama dari kaidah perkalian dan penjumlahan. Jadi ini lebih ke belajar definisi ya. Jadi misalkan ada pertanyaan kayak gini ya. Berapa banyak cara berpakaian jika kita punya 3 kaos, 4 celana, atau 2 topi atau dan 3 gelang kayak gini. Nah, misalkan kasusnya berapa banyak cara berpakaian misalkan dengan kita punya 2 kaos dan misalkan kita punya ini 3 kaos dan 2 celana misalkan. Jadi misalkan kaosnya itu adalah kaos 1, kaos 2, kaos 3. Habis itu kalau celananya misalkan celana 1 dan celana 2. Nah, ini ya. Nah, terus gimana sih cara kita banyak cara berpakaiannya? Jadi kan kalau logikanya kan kalau kita berpakaian kaosnya nggak didobel-dobel ya, misalkan yang normal ya. Jadi kan berarti kita pakai kaos dan celana. Berarti caranya kalau kita coba jabarin satu-satu ya. Jadi banyak caranya pakaian atau banyak opsinya itu berarti apa? Kaos satu, celananya salah satu. Terus kaos 2, celananya 1. Kaos 3, celana 1. Atau kaos 2, kaos 1, celana 2. Kaos 2, celana 2. Atau kaos 3, celana 2. Kayak gini ya, kira-kira. Oke, berarti ada berapa cara? Ada 6 cara. Oke, di sini ini ya. Teman-teman harus bandingin. Ini ada kata dan. Terus misalkan ya, contoh kedua. Banyak cara berpakaian. Misalkan dia punya P
pilihannya gini, 3 kaos atau 2 kemeja. Oke. Anggapannya gini ya, anggapannya dia nggak pakai kaos dan kemeja bersamaan. Nah, ini berarti ada berapa cara berarti? Berarti kita cuma pakai kaos satu, berarti banyak caranya ya. Ada kaos satu, atau kaos dua, atau kaos tiga, atau kemeja satu, ya kan? Kemeja satu, atau kemeja dua. Kayak gini ya. Berarti ada 5 cara. Oke, ini kita lihat ya teman-teman. Jadi kuncinya ada di dan sama atau. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat apa nih? Berarti dan itu untuk menunjukkan. Nah, jadi ini anggapannya suatu kelompok ya. Ini suatu kelompok. Jadi kan kita punya satu kelompok yaitu kelompok kaos sama kelompok celana gitu ya. Terus kita kalau kaos dan celana artinya kita bisa pakai bersamaan. Artinya dia kelompoknya saling lepas. Menunjukkan kelompok yang saling lepas. Nanti apa? Berarti nanti ini dan ini identik dengan perkalian. Kalau atau itu untuk menunjukkan kelompok yang tidak saling lepas. Atau berkaitan. Jadi ini pakai kaidah penjumlahan. Ini kembali ke logika masing-masing ya, jadi ya. Misalkan contohnya ini 3 kaos atau 2 kemeja. Ini kan kaos atau kemeja kan, kita kan cuma bisa pakai kaos atau kemeja. Itu kan kelompoknya, itu kan kelompok yang saling berkaitan kan. Jadinya apa? Kalau kita pakai kaos ya nggak bisa pakai kemeja, itu berkaitan namanya. Nah, tapi kalau ini kita lepas, jadi kita bisa pakai semuanya. Oke. Terus berarti kuncinya di sini ya, kalau pakai dan atau. Nah, itu nggak harus trik. Jadi kalau pakai dan, terus perkalian kan bisa banyak ya. Ada kata-kata kayak tetapi, itu teman-teman bisa tinggal di logika aja. Kira-kira konteksnya seperti apa. Oke. Jadi langsung aja ke contoh soal. Nomor 1, berapa banyak cara berpakaian jika kita punya 3 kaos, 4 celana, 2 topi, dan 3 gelang? Ini berarti apa? Kaos, celana, topi, gelang. Kan semuanya, kita kan kalau berpakaian bisa pakai semuanya ya. Bisa pakai kaos, dan pakai celana, dan pakai topi, dan pakai gelang. Artinya apa? Ini berarti kelompok yang saling lepas ya, jadi saling lepas kan definisinya. Berarti apa? Ini kan dikali semua ya, berarti 3 kali 4 kali 2 kali 3. Nah, kalau di sini berarti kan ada 3 kelompok ya, berarti ini dapatnya apa? 3 kali 2. Kalau yang ini kelompoknya saling bersamaan ya, berarti 3 tambah 2. Ini ya. Nah, yaudah, terus habis itu apa? Habis itu berarti caranya adalah berarti example 3 misalkan. Nah, yang ini berarti apa? 3 kaos. 3 kaos. 4 celana. 2 topi. 3 gelang. Kayak gini ya. Nah, berarti apa? Berarti banyak caranya adalah 3 kali 4 kali 2 kali 3. Berarti sama dengan 6 kali 24, berarti 72 ya. Oke, coba teman-teman, coba untuk nomor 3 gimana caranya? Nomor 3. Hey.
Ya, jadi polo ini dianggap baju ya. Polo itu dianggap ini, polo dianggap atasan, polo sama kaos dianggap atasan, celana pendek sama celana panjang dianggap bawahan, topi dianggap ya apa ya aksesoris kepala gitulah. Langsung kita bahas ya. Jadi ini jawaban Rio udah bener ya. Jadi berapa sih banyak cara berpakaiannya? Jadi kan tadi udah dijelasin ya. Ada atasan, bawahan, terus habis itu sama aksesoris apa kepala ya bahasanya. Oke. Oke. Nah ini berarti gimana? Berarti kita jadiin satu kelompok. Jadi ada kelompok yang berkaitan, ada yang saling lepas. Berarti apa? Ini berarti atasan dikali bawahan dikali ya udahlah, namanya anggap aja topi lah. Nah, anggap aja. Nah, atasannya ini apa? Berarti 3 kaos atau 50, ya kan? Pilihannya itu. Terus dikali bawahannya apa? 3 celana pendek atau 2 celana panjang. Terus dikali 5 topi. Berarti sama dengan apa? 8 kali 5 kali 5. Berarti sama dengan 200. Ya, terus habis itu coba. Nah, contoh lain. Ini ke jalan. Apa ngitung jalan? Coba teman-teman silakan dicoba dulu. Pakai kaidah perkalian sama penjumlahan. Pertanyaannya apa ini? Berapa banyak cara dari A ke D jika banyak jalannya dari A ke B ada 3, B ke D ada 3. Ini kalau A ke B ada 3 ini bukan bolak-balik ya. Kalau A ke B ke 3 ya udah, B ke A enggak ada kayak gitu. Cuma A ke B, satu arah ya. Nah, coba gimana caranya dari A ke D? Ada berapa cara? Oke, silakan aku kasih waktu 5 menit ya. Nanti aku bahas.
Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyain ya.
Oke, kita bahas ya. Oke. Nah, dari sekarang pertanyaan dari AKD ya. Nah, jadi kita kalau ngerjain soal kayak gini, itu kita bagi-bagi kasus ya. Bagi-bagi kasusnya gimana maksudnya? Jadi kita lihat ini cara dari AKD itu gimana sih caranya? Banyak cara dari AKD. Nah, itu berarti bisa lewat apa aja? Nah, kita tentukan rutenya dulu ya. Rutenya itu bisa lewat B, ya kan? Kalau lewat B berarti apa? Jadi A, B, D. Berarti rutenya A, B, D. Ya kan? Atau bisa lewat P, ya kan? Jadi A, P, D. APD atau lewat C berarti atau lewat C berarti ACD kayak gini ya rutenya. Nah berarti gimana? Kalau atau berarti ada kita bisa pakai kaidah penjumlahan karena kita dua kasus yang berbeda ya. Jadinya ya udah berarti banyak cara adalah apa? APD tambah APD tambah ACD. Ya, ini sama dengan apa? Ini sama dengan nah, ABD itu apa sih? Jadi ABD itu adalah dari A ke B dulu dan dari B ke D. Itu dan harus berkaitan ya. Jadi ini konsepnya kayak yang tadi berpakaian kalau ABD. Berarti kita harus ke B dulu, setelah itu kita dan harus ke D, dari B ke D. Berarti apa? A ke B dan B ke D ini ya. Tambah A ke P dan P ke D kayak ini ya. Oke, habis itu ABD. Nah, ini B ke P ada nggak? Oh, B ke P ada. Nah, karena B ke P ada, berarti kita tambah lagi ya rutenya ya. Atau rutenya A ke B, terus ke P ke D. Nah, rutenya ke sini ya. A ke B kan ada ya, ada jalannya kan. A ke B. Terus B ke P kan ada jalannya juga kan. Ini B ke P, terus P ke D juga ada jalannya. Ya udah berarti ABPD bisa. Berarti ABD, ABPD, terus APD, terus AP. Nah, ini P ke C ada nggak? P ke C nggak ada ya. Berarti nggak bisa AP. Berarti langsung APD, habis itu A ke C. Nah, A ke C, terus C ke P ada. Berarti ACPD ini ya. Kan C ke P. A ke C, C ke P, P ke D. Berarti ACPD. Nah, atau ACPD atau ACD ya. Nah, habis itu ACD. Ya udah, selesai. Berarti perlu ini ya. Oke, terus setelah itu apa? Ini berarti dan AC dan CD, habis itu AB, terus dan BP, ya kan? AB, BP, terus PD, tambah AC dan CP dan PD. Kayak ini ya. Berarti ini sama dengan AB kali BD, berarti AB kali BD, AB 3, BD 3 ya. 3 kali 3, tambah AP berapa ini? AP 2 ya, AP 2, terus PD-nya 1, berarti 2 kali 1. Terus ditambah AC dan CD, AC-nya berapa? 5, CD-nya 6, 5 kali 6. Terus ini ABPD,
Berarti A ke B 3, B ke P 4, P ke D 1. 3 kali 4 kali 1. Terus ditambah AC. AC berapa? AC ini berarti 5. CP 3, 5 kali 3 ya. Terus PD 1. 5 kali 3 kali. Nah, ini sama dengan apa? Berarti sama dengan 9 plus 2 plus 30 plus 12 plus 15. Berarti 68. Oke, ini ya, seperti ini. Silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, langsung tanyain aja. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke filling slot ini ya. Nah, jadi filling slot ini konsepnya apa? Ini tuh kita menulis slot, jadi kita bikin slot. Terus habis itu kita pakai kaidah perkalian atau penjumlahan, kayak gitu ya. Nah, langsung aja ke contoh soal ya. Jadi bentar, saya oke, sip, udah bisa. Nah, oke, balik lagi. Oke, jadi misalkan ada berapa banyak cara menyusun, akan diberikan ya, diberikan. Misalkan ada 3 siswa dan 3 kursi lurus ya, misalkan. Terus berapa banyak cara untuk 3 siswa ini duduk di kursi? Gimana nih caranya? Jadi pakai filling slot kita. Oke, pertama gini caranya. Jadi kita punya 3 ini ya. 3 kursi, berarti gimana tuh? Berarti kita bikin oke, bentar ya. Oke, misalkan kita punya oke, jadi ada 3 ini ya, kayak gini ya. Nah, 3. Jadi aku punya 3, misalkan 3 kursi, 3 slot ya. Berarti 3 kursi kan? Ini kan 3 kursi. 3 kursi. Nah, terus habis itu gimana? Nah, habis itu kita punya orang-orangnya ya. Jadi gimana tuh caranya?
Berarti misalkan ada orang satu, misalkan siswa satu, kan? Terus siswa dua sama siswa tiga ya. Nah kalau kita misalkan manual gitu ya, manual tulis, berarti gimana caranya? Berarti ada urutannya gini ya, siswa satu, siswa dua, atau misalnya S1. Gampangnya A, B, sama C gitu ya, misalkan siswanya. Nah, berarti nanti caranya adalah penyusunnya ABC, ACB, dan BAC, BCA, terus CAB, CBA. Kayak ini ya. Berarti ada 6 cara. Kita bisa nih kerjain ini pakai filling slot. Jadi kita ngisi dari paling kiri. Jadi kita kan punya 3 kursi ya. Nah, kita ngisi dari sebenarnya terserah sih, nggak harus paling kiri. Tapi ini kita coba ngisi paling kiri, yaitu yang paling gampang. Nah, kursi yang paling kiri, misalnya kita isi paling kiri ya, itu bisa ditempati sama berapa orang? Bisa ditempati A, B, atau C kan? Berarti ada 3 orang yang bisa di sini. Oke, ada 3 orang di sini. Nah, setelah 3 orang, pasti kan ada yang duduk ya? Pasti ada yang duduk kan? Berarti yang kursi di sini, itu bisa ditempati oleh sisa 2 orang kan? Soalnya kan satu udah duduk di depan. Udah duduk di kiri maksudnya. Setelah itu, yang kanannya lagi ini, kan ini udah duduk, ini udah duduk. Berarti sisa 1 orang aja. Kayak gini ya. Terus habis itu, gimana cara ngitungnya? Ini kan slotnya udah diisi ya. Banyak kemungkinannya masing-masing. Nah, terus gimana cara ngitungnya? Nah, kan berarti kalau dari kaidahnya gimana? Berarti kan kursi ini, kursi kiri, dan kursi tengah, dan kursi kanan. Ini kan semuanya harus diisi kan. Terus ini kan dia kayak beda gitu kan, beda kelompok kan. Ini kan kelompok kursi kiri, kelompok kursi tengah, kelompok kursi kanan. Berarti pakainya kaidah perkalian. Berarti banyak caranya ada 3 kali 2 kali 1. Nah, ini sama dengan 6 cara. Kayak gitu ya. Oke, berarti kalau pakai filling slot berarti gini ya. Berarti 3 kali 2 kali 1. Ini ya. Berarti sama dengan 6 cara. Oke. Nah, oke. Coba untuk latihan. Nah, coba untuk latihan soal. Coba nomor 2 gimana caranya? Silakan buat teman-teman. Kalau nomor 1 kan gampang ya, kayak tadi ya caranya. Coba nomor 1 sama nomor 2 berapa? Silakan.
slotnya itu berdasarkan kursinya. Ya, benar. Soalnya kan mau duduk di kursinya, ya. Enggak harus orang. Oke, kita bahas ya. Jadi caranya gini ya. Ini sebenarnya mirip-mirip aja kayak tadi. Jadi, nah ini kita cuma pakai logikanya filling slot dulu ya. Nggak usah ke kombinasi dan lain-lain. Oke, jadinya gini caranya. Ya, berarti, nah ya udah sama aja sebenarnya. Kita tinggal pakai ini kan. Tinggal pakai ini ya. Nah, ya udah sama aja. Ada 7 plus 6 5 4 3. Jadi ini banyak cara anak duduk di 5 kursi. Jadi adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Oke, sekarang lanjut lagi ke nomor 3. Nah, nomor 3 gimana nih caranya? Oke. Jadi ini kita nggak usah perhatiin ada orang yang nggak masuk nanti dipilihnya gimana, nggak usah diperhatiin dulu ya. Pokoknya ini kita yang sederhana-sederhana dulu aja. Jadi nggak usah langsung yang sulit-sulit. Oke, jadi berapa banyak cara duduk 7 orang di mana ada 2 orang yang harus berdekatan? Atau
cara ke, apa yang lainnya yang gampangnya ya, ya mirip-mirip lah soal-soal yang pokoknya ada yang dua berdekatan itu gimana caranya. Jadi caranya itu adalah nanti seperti ini dibikinnya soalnya. Jadi soalnya kan tetap 5 ya. 7 orang duduk di 5 kursi kan. Nah, 2 orang berdekatan. Oke. Setelah itu gimana caranya? Berarti kalau ada 2 orang berdekatan, kita misalkan ambil aja namanya A sama B ya. Dia harus berdekatan. Nah, kalau kursi berdekatan itu artinya kan kita harus booking 2 kursi dijadiin 1 kan. Jadi kita membuat kelompok namanya. Jadi untuk yang ini misalkan banyak cara anak duduk di 5 kursi, terus habis itu dengan 2 anak selalu berdekatan. Nah, ini anggap aja, anggap mereka duduk semua. Atau gini aja, yang gampang dulu. 5 anak di 5 kursi dengan 2 anak selalu berdekatan. Nah, ini gimana nih caranya? Berarti nanti ini semuanya duduk ya, kita nggak usah milih-milih ya, nggak usah bingung milih-milih. Nah, ini gimana nih caranya? 5 anak duduk di 5 kursi. Ya udah, berarti caranya adalah kan kita punya 5 slot ya. Nah, terus tadi kan ada 2 anak ya, misalkan A sama B yang selalu berdekatan. Nah, sebelahan selalu bersebelahan. Nah, berarti gimana nih? Berarti kan dia bersebelahannya peluangnya ada di, kalau nggak di sini, ya kan? Aku gambar aja ya. Kalau nggak di sini, ya di sini atau di sini, ini sama ini ya maksudnya. Atau di sini kan, nah, ada ini kan peluangnya. Nah, berarti gimana nih cara menyederhanakannya? Berarti kita bisa anggap aja 2 slot itu sama dengan 1 kelompok. Satu kelompok, ini ya. Jadi 2 slot itu sama dengan 1 kelompok. Terus kita jadiin kelompok-kelompoknya. Nah, misalkan ini 2 slot jadi 1 kelompok, berarti kelompoknya 1, kita anggap kelompok 1, terus yang sisanya kan duduknya sendiri-sendiri ya, nggak harus bersamaan. Jadi per masing-masing kursi itu bisa dianggap 1 kelompok juga. Jadi kita bisa dapat berapa? 4 kelompok. 4 kelompok dengan apa? Dengan dia bisa isinya ada 2, 2 kursi ya. Nah, ini sama berarti. Berarti ini kita dibuat akan dikelompokkan. Jadi karena 2 anak selalu berdekatan, jadi ada 2 kursi yang dijadikan 1 kelompok, gitu ya. Setelah ini berarti apa? Berarti ada 4 kelompok yang didapatkan. Setelah itu apa? Setelah itu berarti ada 4 kelompok yang didapatkan, terus habis itu masing-masing kelompok, jadi berarti ada berapa? 4 kelompok yang didapatkan, berarti 4 kali 3, berarti banyak caranya ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Kan kita udah tadi, kan kita udah dapat 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini ya. Oke, 4 kelompok, 4 kali 3. Nah, setelah itu apa? Kan tadi ada 1 kelompok yang mana dia A sama B kan. Oke. Berarti ada 24 ya. Kan terus ada 1 kelompok yang isinya A sama B. Nah, itu cara duduknya gimana? Itu adalah 2 kali, 2 cara. 2 cara. Nah, ini. Berarti cara duduknya 2 cara. Kenapa gitu? Soalnya A sama B kan bisa dibalik B sama A kan cara duduknya. Nah, ini kan dihitung banyak kursi yang berbeda. Apa? Dihitung banyak cara, 2 cara yang berbeda. Berarti solusinya apa? Berarti solusinya adalah 2 cara yang tadi dikali 1 24 cara. Berarti sama dengan 48 cara. Ya. Oke, silakan. Yang mau ditanyain tanya aja. Tak kasih waktu ya. Nah, sambil menunggu yang ditanya, silakan coba untuk kerjain ini. Gimana kalau 7 anak duduk di kursi 7 kursi ya, misalkan samalah semuanya duduk berarti. Dengan 3 anak selalu berdekatan.
Coba, ini silakan dikerjain. Tak kasih waktu. Tak kasih waktu sambil sama tanya ya. Sampai 11.20 lah coba. Silakan.
Udah sampai mana ini? 15.20, 3.60, 7.20. Rupanya beda semua ya. Nah, jadi gini. Oke, kembali lagi ya caranya ya. Akan dikelompokkan. Oke. Kita coba akan kelompokkan ya. Jadi, tiga anak selalu berdekatan. Itu berarti gimana konsepnya? Berarti ada tiga kursi yang dijadikan satu kelompok berarti. Ini ya. Nah, berarti nanti kayak gimana nih, teman-teman? Berarti, oke, ini aku hapus semua dulu ya. Oke, udah. Oke, udah ya. Nah, jadi kalau tiga kelompok, nah, berarti kan gini ya, aslinya kan kayak gini kan. Nah, terus ada tiga anak yang dijadikan satu kelompok. Berarti anggap aja tiga anaknya ABC ya, jadikan satu kelompok. Berarti artinya apa? Misalkan ini aku ambil satu kelompok ya. Nah, berarti tinggal yang sisanya kelompok lain itu masing-masing isinya satu kan. Berarti satu, 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 satu. Berarti ada lima kelompok dong berarti. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, berarti ada lima kelompok. Ada lima kelompok berarti. Nah, berarti kalau ada lima kelompok berarti ya udah filling slotnya gimana cara? 5 kali 4 kali 3 kali 2.
kan kursinya dikelompokin ya, jadi 5 kelompok kursi. Terus anaknya juga dikelompokin, 3 anak, berarti nanti 3 anak, terus sisanya ada 4 anak kan, berarti ada 5 kelompok juga. Nah, terus habis itu gimana? Berarti 3 anak ini, berarti ada 1 kelompok ya, yang isinya ABC. Nah, cara duduknya berapa berarti? Berarti ini cara duduknya berarti ABC, berarti yaitu ini gampangnya yang ini ya, 3 faktorial, tapi kita masih filling slot. Jadi kita manual aja. Berarti ABC terus ACD ya kan? Di sini aja ya. Berarti ABC ACB BAC BCA CAB CBA. Kayak gini ya. Berarti ada 6 cara. Berarti banyak caranya berapa? Kan berarti ada 5 kali 4 20 kali 3 60 kali ini 120 ya. Nah, berarti banyak caranya adalah 6 kali 120. Jadi sama dengan 726. Oke, kita lihat siapa yang benar. Oke. Ya, ada yang jawab 720 ya. Oke. Nah, itu caranya. Oke, ini soal terakhir. Apa enggak usah wis, enggak usah soal terakhir. Langsung aja. Berarti kita langsung soal ke yang ini, soal yang satunya. Oke, yang itu anggap aja udah paham lah ya. Nah, terus nomor ini. Ini sebenarnya kombinasi ini banyak banget ya. Enggak bisa cuma bentar doang sebenarnya. Nah, oke, kita lanjut aja. Jadi, untuk nomor 5. Banyak cara menyusun bilangan 4 digit yang mana digit-digitnya menurut angka 1 sampai 9 adalah. Nah, ini gimana nih caranya? Oke. Berarti kita bisa kayak gini. Menyusun 4 digit ya. Habis itu digit-digitnya bisa ngandung angka 1 2 3 6 7 8 9. Ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 angka ya. 7 angka terus kita bilangan 4 digit. Nah, berarti logikanya gimana? Kita punya 4 slot, terus masing-masing slot ada 7 angka. Nah, di sini ada ditulis nggak bisa diulangi apa enggak? Enggak bisa enggak ditulis bisa diulangi apa enggak kan? Ya udah. Berarti kalau 7 angka terus habis itu ada 4 digit, berarti gimana caranya? Berarti slotnya adalah 7 kali 7 kali 7 kali 7. Kan masing-masing ada 7. Soalnya kan dia bisa diulangi ya tadi ya. Nah, berarti adalah ya udah ini tinggal dihitung 28 kali 28. 49 kali 49 ya. 2401. Seperti itu ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita nomor 6 ini? Banyak cara 4 digit yang mana digit-digitnya mengandung angka 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ada berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Ada 8 angka, tapi mengandung angka 0. 8 angka termasuk 0, ya kan? Terus disusun 4 digit. Nah, ini gimana nih? Ini kan kita diminta menghitung, diminta menyusun bilangan ya. Bilangan itu jangan lupa ya, depannya itu nggak boleh 0. Gitu ya. Bilangan itu depannya nggak boleh 0. Artinya apa? Berarti ya udah kita filling slotnya kayak gimana nih? Oke, kan kita 4 digit ya. Tadi ada 8 bilangan. Nah, salah satunya 0. Nah, kita coba isi paling depan aja deh. Kan ini boleh berulang ya. Berarti ini ada kenapa lagi? Oke. Nah, berarti ini ada 7 angka kan? Kan soalnya 8 angka tapi 0 nggak termasuk ya. Berarti 7 angka ya. 7 angka habis itu apa? Setelah ini di sini kan boleh 0 lagi kan yang ini. Berarti ada 8 kemungkinan. Yang ini juga ada 8 kemungkinan. Ini ada 8 kemungkinan. Soalnya kan kita boleh ulangin ya. Kalau boleh ulangin ya udah ditulis aja. Berarti banyak caranya adalah 7
kali 8 kali 8 kali 8. Kayak gitu ya kira-kira. Nah, kita langsung lanjut. Untuk nomor nah, coba untuk nomor 7 gimana? Coba silakan teman-teman kerjain sendiri coba. Banyak cara menyusun bilangan genap 4 digit yang mana digit-digitnya mengandung angka 1 2 3 6 7 8 9. Ini bilangan genap ya, jangan lupa. Oke, silakan aku kasih waktu ya 5 menit lah buat kerjain. Coba silakan. Oh, nomor ini, nomor yang nomor ini, nomor 7 ini ya, aku bold ya. Silakan dicoba dulu. Nanti setelah itu langsung kubahas, sekalian bahas yang nomor 8 ya, buat teman-teman biar tahu.
Kayak yang ngerjain baru satu ya ini. Oke, jadi solusinya kayak gini ya. Berapa banyak cara menyusun bilangan genap 4 digit yang digitnya mengandung? Nah, kita coba hitung dulu. Ini ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bilangan ya. Terus, genap itu ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya kan bilangan paling belakangnya, digit paling belakangnya itu bilangan genap ya. Kita hitung dulu nih yang bilangan genap apa aja. 2, 6, sama 8. Ada 3 ya berarti. Nah, yang 3 genap, sisanya ganjil, 4 ganjil. Oke, berarti kita 3 genap, terus 4 ganjil, terus menyusun 4 digit genap. Ini gimana caranya? Ya udah, kita bisa kayak gini nih. Oke. Jadi kita lihat prioritas dulu ya. Kan biasanya kita ngisi paling kiri ya. Terus cara ngerjain yang ini gimana? Nah, kita lihat prioritasnya. Prioritasnya apa? Prioritasnya itu kita kan menghitung atau mencari bilangan genap dulu ya. Jadi kita prioritasnya adalah yang bilangan genap dulu. Kita prioritasin yang paling belakang berarti. Oke, berarti gimana nih? Kalau kita prioritasi paling belakang. Jadinya kita paling belakang dulu ngitungnya. Nah, tadi kan ada 3 bilangan genap ya. Nah, ya udah kita isi yang paling belakang dulu, yaitu di sini ada 3 kemungkinan kan, yaitu 2, 4 sama 8. 2, 6 sama 8. Oke, sisanya kan bilangan ganjil. Nah, ya udah setelah itu kan kita udah ngisi ini nih. Oh, yang paling belakang udah diisi kan, ada 3 cara. Ya udah setelah itu kita bisa ngisi terserah, bisa paling kiri atau paling kanan terserah ya. Nah, kita misalkan paling kiri lagi. Nah, karena ada 7 bilangan, udah dipakai bilangan genapnya 1 di sini kan. Berarti ada sisa 6 bilangan kan. Oke. Oke, ini anggap aja nggak bisa nganu ya. Ini anggap aja yang soal nomor 7 ini nggak bisa ngulang ya, nggak boleh ngulang ya. Berarti ada 6, terus ini ada 5, terus ini ada 4 cara. Kayak gitu ya caranya. Oke, berarti ini tidak boleh berulang ya, anggap aja. Tidak boleh berulang. Ini kita bahasnya nggak boleh berulang ya. Nah, kalau bisa berulang gampang dong. Kalau bisa berulang ya udah tinggal, kalau bisa berulang tinggal 3, terus ini 7, 7, 7 kayak gitu aja. Kalau boleh berulang ya. Nah. Oke. Okay.
Nah, tulis gini ya. Kalau berulang, kalau boleh berulang berarti apa? Berarti 7 kali 7 kali 7 kali 3 gini ya. Tapi kalau tidak boleh berulang, ini kita isi paling belakang dulu. Paling belakang ada 3 cara ya. Terus habis itu isi dari paling depan. Berarti ada 6 kali 5 kali 4. Berarti banyak cara adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3. Berarti 30 harus 10, 3, 6. Gitu ya. Nah, sekarang kalau nomor 13, ini kan ditambahin ya, soalnya beda lagi. Jadi 4 digit, tapi dia ada nolnya. 0, 2, 6, 8. Berarti 4 genap, 4 ganjil. 4 genap, terus termasuk 0. 4 ganjil. Dan terus menyusun 4 digit 6. Kayak gini ya. Nah, ini kalau berulang gimana caranya? Kalau berulang gampang lah ya. Kalau berulang berarti tinggal ada 3 cara. Nah, 4 cara ya. Oke. Ini kalau berulang ya, 4 cara. Terus habis itu depannya ini kan boleh semuanya kecuali 0 kan. Berarti ada 7 cara. Ini ada ini berarti yang ini berarti 8 cara, ini 8 cara gitu. Ini kan boleh semuanya kan ada 8 bilangan ya. 8 bilangan kecuali 0 kan yang enggak boleh di sini. Terus ini ada 8 cara, ini juga 8 cara. Kalau ini semuanya bilangan genap. Ini ya. Kalau berulang berarti 7 kali 8 kali 8 kali 4. Kayak gini ya. Nah, kalau tidak boleh berulang. Nah, ini yang tricky yang oke, sama ya isinya. Jadi nggak boleh berulang, caranya mirip. Cuma bedanya gini. Kalau nggak boleh berulang, kan kita nggak boleh naruh angka 0 di depan sini kan. Yang jelas itu ya, nggak boleh naruh angka 0 di depan sini. Oke, tapi kan kita tadi kan prioritasnya apa? Kalau bilangan genap itu prioritasnya adalah ngisi yang di paling belakang dulu. Yang paling menentukan dia itu genap apa enggak. Ya udah, ini kan berarti harusnya ada 4 cara ya. Kalau pakai cara yang sebelumnya, 4 cara. Nah, terus gimana nih cara ngisi yang paling depan ini? Gimana cara ngisi yang paling depan sini? Nah, ini kan kita nggak tahu ya. Di sini kan ini yang terpakai itu bilangan berapa? Kan ini bisa 0, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Bisa 0, bisa 2, bisa 6, atau bisa 8. Bisa kayak gini kan? Tapi kan kita nggak tahu ya, ini kan terisinya berapa. Kan misalkan kalau dia terisi 2, kan di sini masih ada 0 kan? Masih ada pilihan 0. Jadi kita nggak bisa ngasal nulis kayak 7 gini. Ini nggak bisa, soalnya apa? Ini kan kalau kita kepilihnya 2 atau 6 atau 8 di sini, kan 0-nya belum kepilih ya. Berarti di sini masih ada kemungkinan 0. Nah, ini nggak bisa kita langsung ngisi. Nah, minimal kalau kita ngisi langsung 0 di sini, nanti kita bisa langsung 7 kayak gitu boleh. Nah, berarti ini kita harus apa? Harus bagi kasus, soalnya kan dia beda. Berarti kita harus bagi kasus. Nah, bagi kasus. Kasus pertama apa? Kasus pertama, jika belakangnya 0. Kalau belakangnya 0 berarti gimana? Kalau belakang 0 berarti, ini kan 0. Ini berarti cuma ada satu kemungkinan kan? Satu cara kan? Nah, terus habis itu, di depan ini kan ada 8 bilangan ya? 8 bilangan ya? Nah, di depan ini ada berapa? Berarti sisa 7 bilangan kan? Ini berarti sisa 6 bilangan, sisa 5 bilangan. Itu kalau 0 ya. Soalnya kan di sini semuanya kan 0-nya udah diambil, berarti bisa bebas kan terserah dia. Nah, berarti ada 7 kali 6 kali 5 kali 1. Ini ya. Nah, tapi kalau jika belakangnya bukan 0, berarti gimana caranya? Belakangnya bukan 0, berarti di sini kan bisa 2, 4, 4 lagi. 2, 6, 8. Kayak gini ya. 2, 6, 8. Kayak gini ya. Nah, berarti di sini ada 3 cara. Kan? Nah, kan ini bukan 0 ya. Ya udah, berarti di sini apa artinya? Di sini berarti masih ada 0 kan? Kan harusnya ada 7 kan, 7 bilangan. Tapi di sini ada 0, berarti di sini cuma ada 6 cara.
Oke, setelah itu apa? Yang di sini ada berapa cara? Ini kan udah bisa diambil, ini kan kecuali 0 ya, semua bilangan kecuali 0 kan, dan kecuali ini kan. Berarti udah keambil 2 bilangan kan. Nah, berarti sisa 8 bilangan, sisa 6 bilangan. 6 bilangan kan termasuk 0. 0 kan kalau ditaruh di sini, kan boleh ya. 0 kan di tengah-tengah boleh. Berarti ada 6 cara. Nah, setelah itu, ini kan udah kepake 3 ya. Ya udah, di sini ada 5 cara. Dan di sini kan boleh 0 juga kan. Ya udah, seperti itu. Berarti banyak caranya adalah 6 kali 6 kali 5 kali 3. Kayak gitu ya. Jadi diisi paling belakang dulu, terus dibagi kasus. Nah, setelah itu apa? Ini kita kembali lagi ya. Kalau bagi kasus kayak gini artinya apa? Kan ada dua cara ya. Berarti jika belakangnya 0 atau jika belakangnya bukan 0. Kayak gitu kan. Berarti kalau seperti itu berarti kita pakai apa? Kaidah penjumlahan. Berarti ada berapa cara berarti? 7 kali 6 kali 5 kali 1 ditambah 6 kali 6 kali 5 kali 3. Berarti sama dengan apa? 42, 210 tambah 30, 90, 540 ya. Sama dengan 750. Kayak gini ya berarti. Oke, ini banyak caranya. Kayak ini untuk kaidah penjumlahan dan perkalian seperti ini kira-kira. Oke, silakan tak kasih waktu 7 menit deh untuk kerjain ini. Ini nanti aku tambahin ya waktunya. Aku tambahin 10 menit ya. Soalnya tadi kan agak telat. Oke, berarti ini coba. Jadi dari 10 ini, coba nomor 10 coba terakhir. Ini caranya mirip-mirip. Banyak cara menyusun antara 100 sampai 100.000 yang mana digit-digitnya mengandung angka ini. Hint-nya apa? Hint-nya. Kalau dari 100 sampai 100.000 berarti apa? Kan dari 100 ini berarti apa? Dari 100 sampai 100.000 itu disusun 4 genap termasuk 0 ya. Terus dan 4 ganjil. Nah, ini hint-nya berarti apa? Berarti kan kita ada 100 sampai 999. 1000 sampai 999. 10.000 sampai 1. Nah, kayak gini ya. 100.000 kan udah nggak pasti nggak termasuk. Nah, ini berarti apa? Ini tuh artinya apa sih? Artinya bilangan 3 digit kan. Nah, kalau yang ini berarti apa? Bilangan 4 digit. Kalau yang ini berarti bilangan 5 digit ya. Nah, berarti apa? Bilangan 3 digit terus ditambah bilangan 4 digit terus ditambah banyak cara bilangan 5 digit kan gitu ya. Nah, ini coba nanti coba silakan dikerjain yang ini. Oke, tak kasih waktu 7 menit ya buat ngerjain. Oke, silakan caranya mirip kayak ini, mirip banget. Oke, nomor 10 ini ya. Setelah itu kita ke permutasi sama kombinasi.
Nggak boleh berulang ya, biar kalau berulang gampang, kalau nggak boleh berulang. Nah, sebenarnya kombinatorik ini apa fokusnya justru banyak yang lebih kayak gini. Jadi teman-teman harus kuatin dulu apa namanya fundamentalnya atau dasarnya, baru nanti kalau udah ke rumus yang kombinasi sama permutasi, pasti nanti udah nangkep lah maksudnya. Hampir semua soal itu sebenarnya bisa dikerjain pakai gini. Soalnya kayak ini, filling slot ini itu juga basicnya kenapa kok rumus permutasi itu ada, ya karena kayak ini, filling slot ini. Jadi ini dasar dari dasarnya banget ya. Oke, ini silakan nanti dikerjain di rumah aja. Nah, ini pokoknya berarti kayak gini ya. Ini kan tiga gini kan. Yaudah, ini aku kasih contoh yang salah satu aja. Ini kan 4 digit udah ketemu ya, 750 ini ya. Ini kan berarti 750. Nah, kalau 3 berarti apa? Yaudah, sama aja bagi kasus kayak tadi ya. Nah, tapi nanti apa? Berarti nanti 3, depannya 3 kan? Nah, yaudah, berarti nanti kita belakangnya 0 dulu, dipasang berarti 1, terus habis itu nanti depannya berapa berarti? Depannya berarti kan ini ada berapa sih? Ada 8 ya. Berarti 7 kali 6 berarti ya. 7 kali 6 kali 1 ditambah ini ya. 6 kali 6 kali 3. Kayak gini ya berarti. Berarti 42 tambah ini ya kira-kira. Ini nanti perkaliannya hitung sendiri aja lah ya. Nah, terus habis itu yang nomor 5 ini berarti sama aja, berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 1 ya. Ini kalau kasusnya 0. Kalau kasusnya nggak 0 berarti apa? Yang diisi belakang dulu kan 3, berarti 6 yang paling depan, soalnya kan 6 masih boleh masih bisa 0 kan. Berarti 6 yang belakangnya lagi 6, soalnya kan udah boleh 0 kali 5 kali 4 kali 3. Kayak gini ya. Nah, setelah itu nanti dijumlah semuanya. Ini ya. Oke, setelah itu apa? Kita udah. Nah, ini sebenarnya banyak, ada banyak banget sih. Ada banyak banget apa namanya? Kayak permutasi, kombinasi itu banyak banget soal-soalnya. Nah, oke, okay. Kita langsung aja. Jadi ini kayaknya kita bahas yang minggu depan ya, apa? Pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita bahas kayak soal-soalnya permutasi sama kombinasi di mana. Nah, itu nanti kita bahas di situ. Oke. Okay. Ini kita sekarang lanjut aja pengenalan singkat untuk permutasinya ya. Jadi udah itu selesai. Sekarang permutasi. Permutasi itu apa sih? Jadi kalau definisinya ya, itu banyak cara menghitung dengan memperhatikan urutan. Nah, kalau memperhatikan urutan itu artinya apa? Selama ini kita ngitung yang ini. Ya kan? Ini apa ini? Bentar. Oke. Nah, selama ini kita kan ngitung selalu kayak gini ya, selalu memperhatikan urutan. Soalnya kita kan melihat ada urutannya. Ini di sebelahnya ini, di sebelahnya ini, di sebelahnya ini, dan seterusnya. Nah, ini permutasi itu seperti itu. Jadi, jika banyak cara menyusun N misalkan ya, N pada K kelompok itu adalah sama dengan N faktorial
aduh, ini nggak bisa bikin pecahan lagi. Ada inilah n faktorial per n min k faktorial ya, kayak gini ya. N faktorial per n min k faktorial, kayak gini ya. Nah, ini gimana sih basicnya? Dari mana sih? Kenapa kok ada n faktorial per n min k faktorial? Nah, ini basicnya adalah, kenapa kok bisa ada rumus kayak gini? Nah, ini basicnya adalah filling slot. Basicnya filling slot yang tadi. Nah, jadi, misalkan nih, ada menyusun kayak tadi ya, n kursi, n orang, ya kan, pada k kursi, kayak gitu ya, misalkan. Contohnya ya, menyusun n orang pada k kursi, gitu ya. Nah, itu gimana caranya berarti? Kalau pakai filling slot. Kalau pakai filling slot kan berarti kayak gini ya. Ini kan misalkan ada banyak ya. Ini titik-titik-titik ya. Ini titik-titik. Ini misalkan ada k kursi ya di sini ya. Ada k kursi, ya kan? Berarti nanti kita mulainya dari apa? Dari paling kiri kan ada n orang tadi kan ya. N orang ya. Nah, berarti ini ada n, ya kan? Setelah itu kan udah duduk ya. Berarti ini ada n min 1, ya kan? Terus ini n min 2. N min 2, terus n min 3, dan seterusnya sampai ini yang di terakhir apa? Ini terakhir adalah n min k ya. Nah, coba ini n min berapa ini? Nah, misalkan ada 5 ya. 5 terus kursinya 3, berarti 5, 4, 3, kayak gini ya. Nah, berarti apa? Ini itu berarti n, terus n-1, sama n-2. Berarti ini n-k plus 1, kayak gini ya. Ini sampai n-k plus 1. Ini nanti rumusnya coba dihitung. Nah, berarti kalau pakai filling slot adalah n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya sampai n-k plus 1. Kayak gini ya. Berarti ini sama dengan apa? Nah, ini tuh sama dengan ini n faktorial per n-k faktorial. Itu nanti kalau kalian jabarin jadi seperti ini. Ini nanti ke teman-teman kalau ini jabarin, ini kan berarti n faktorial itu apa berarti? Kan berarti n kali n-1 kali n min 2 dan seterusnya sampai ini n min k plus plus 1 ya. Plus 1. Kan n min k plus 1 ya. Terus ini kan n min k faktorial kan. Nah, ini tuh nanti bisa dicoret sama n min k faktorial. Nah, ini tuh bisa dicoret sama ini. Berarti nanti sisanya ini. Nah, ini tuh udah sesuai sama filling slotnya. Jadi teman-teman tuh hasilnya kalau ngitung, makanya itu aku bilang, kalau bisa filling slot itu udah pasti bisa yang lainnya. Hampir pasti bisa. Soalnya itu kayak basicnya. Jadi kayak rumus-rumus ini tuh, ya hasilnya dari sini ngerjainnya, dari sebelumnya ini. Seperti itu. Makanya harus dikuasai. Itu untuk permutasi ya. Jadi itu. Oke, itu untuk yang permutasi ya. Terus sekarang kalau kombinasi gimana? Nah, ini nanti ini aku pengenalan singkat aja lah ya. Nah, jadi dari filling slot ini, kalau kombinasi itu rumusnya adalah, tapi nanti kita besok bahas lagi ya, bahas soal-soal juga ya, sama soal-soal kombinat yang teori bilangan kemarin. Nah, jadi rumusnya itu adalah
Itu ini definisinya dulu ya, definisinya. Definisinya itu apa? Jadi ini mencari banyak kemungkinan ya, dengan tidak memperhatikan urutan. Jadi contohnya apa? Contohnya apa? Jadi misalkan mau dipilih 5 orang gitu ya, buat lomba Mobile Legend gitu ya. Nah, di sekolah. Nah, ini misalkan dari 10 orang gini ya. Nah, ini kan apa artinya? Jadi 5 orangnya itu kan misalkan milih ya. Kan kita nggak perlu memperhatikan urutan. Jadi siapapun yang dipilih, jadi misalkan A dulu yang dipanggil, habis itu B, habis itu C, habis itu D, habis itu E, itu kan nggak ngefek ya. Sama B, A, D, E, C. Misalkan gini ya. Nah, aku misalkan manggilnya kayak gini. Ini A, B, C, D, E, atau B, A, D, E, C. Nah, kayak gini. Ini tuh nggak ngefek. Soalnya apa? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya yang dipanggil adalah orang A, B, C, dan D, dan E. Ujung-ujungnya yang dipanggil orang ini. Seperti itu. Nah, ini kombinasi ya maksudnya. Jadi kita nggak merhatiin urutannya dipanggilnya seperti apa. Atau urutan penyusunannya seperti apa. Nah, kalau yang dipanggil, kalau yang permutasi, itu contohnya, di kasus ini ya, cara bedanya. Itu misalkan mau dipilih 5 orang, nah, terus dipilih posisinya. Jadi, posisinya misalkan dia mau jadi apa. Jadi, ya misalnya jadi support siapa, jadi anu siapa, nah, jadi solo siapa, dan seterusnya itu ya. Jadi, itu yang akan menjadi permutasi. Jadi, memperhatikan siapa dipilih kemana. Posisi apa. Nah, itu ya. Kayak gitu itu contohnya. Jadi membedain kombinasi sama permutasi. Jadi kita ngelihat urutannya, yang satunya enggak ngelihat urutannya, ini enggak ngelihat. Nah, kalau kombinasi itu rumusnya adalah ini n faktorial per k faktorial kali n min k faktorial. Kayak gini ya. Jadi rumusnya itu ini. N faktorial per K faktorial, ya kan, kali N min K faktorial. Seperti itu ya. Nah, ini rumusnya. Oke, itu cara bedainnya ya, antara kombinasi dan permutasi. Oke, untuk cara-caranya seperti apa? Nah, ini mungkin kita bahas minggu depan ya, jadi pertemuan depan. Jadi ada banyak sih caranya. Yang paling simpel, ini banyak cara duduk 8 orang pada 6 kursi lurus adalah, nah yaudah, berarti ada K-nya itu 6, kelompoknya, terus N-nya itu 8. Berarti misalkan. Jadi permutasi sama kombinasi ini nggak kelihatan ya, jadi ini kapan, ini tuh soal permutasi, ini soal kombinasi nggak kelihatan kayak gitu ya. Jadi semua kombinatorik itu soalnya sama, mirip-mirip. Nah, tapi yang bedain apa? Ya udah, kita bisa gimana cara analisis ini tuh pakai apa sih caranya? Kayak gitu ya, kira-kira menghitungnya. Nah, ini banyak cara 8 orang pada 6 kursi lurus. Berarti apa? Nah, berarti kan kita melihat urutan ya. Soalnya apa? Urutannya siapa, di kirinya siapa, itu kan beda ya. Siapa, setelah siapa, itu kan beda. Nah, kita melihat urutan. Jadi apa? Berarti N-nya itu 8, K-nya itu 6. Kayak ini ya. Nah, ya udah, jadinya apa? Jadinya 8 faktorial ya kan? Per 8 min 6 faktorial, N min K faktorial. Nah, itu udah tinggal dihitung aja. Ini ya. Oke, coba salah satu, nah ini, dari 6 orang akan dipilih 4 orang untuk jadi delegasi sekolah dalam acara di Pendopo Kabupaten. Nah, 4 orang ini dipilih secara acak. Berapa banyak kemungkinan susunan siswa yang akan berangkat ke Pendopo? Nah, ini berarti kan kita nggak perhatiin urutan kan? Nah, jadi, milihnya acak, ya udah terserah dia. Gitu. Berarti apa? Banyak cara memilih 4 orang dari 6 orang. Gitu ya. Tanpa lihat urutan. Berarti gimana caranya? Berarti
8 faktorial, 6 faktorial dibagi k faktorial, ya kan? K-nya berarti 4 kan? Terus dikali 2 faktorial. Ya, 6n min k. Ya udah, tinggal dihitung aja. Ini dikurung ya. Ya, seperti ini. Oke, ya udah, ini berarti oke, diakhiri dulu ya kita pertemuan untuk hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri mungkin mau ngambil foto dulu buat absen ini. Ya, bisa minta tolong dinyalakan kameranya sebentar aja. Nanti kita oke, kira-kira ini ya untuk materi hari ini. Jadi nanti besok kita bakal bahas lebih minggu depan nih maksudnya. Kita bahas lebih detail gimana sih caranya ngerjain soal-soal ini sama yang kombinator sama yang satunya itu. Oke. Oke, aku stop screen sebentar, terus aku ambil screenshot ya. Oke, 1, 2, 3, sip. Oke, udah kalau gitu. Ya udah. Oke, sip. Oke, terima kasih teman-teman semua kalau gitu. Oke, nanti ini udah aku kirim ya ininya. Nanti aku upload ya, sorry ya, kemarin belum aku upload juga. Soalnya ya ada masalah internet. Nah, nanti kalau udah aku upload, aku kasih tahu di grup ya. Ya udah, terima kasih kalau gitu udah hadir. Oke, ya udah. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih Kak. Sama-sama.